dilaksanakan pemilihan rektor lusa nanti di besok tanggal 26 dan Juni 2020 ini. Kata sih yang ditugasi Pak Irjen kesini mewakili menteri. Pak Irjen langsung ya? Pak Irjen. Irjen ya. Inspektur Jenderal Kementerian. Sudah ada kabarnya. Siapkan tidur di sini. Sudah datang ya Pak? Oke, sore ini. Kegiatannya apa nih Prof untuk besok? Ya, kalau yang sudah biasa dilaksanakan, jadi fase setelah penyaringan itu 3 oleh Senat kan, kemudian tahap pemilihan untuk penetapan satu orang calon terpilih bersama Menteri yang sudah 35%. Bisa dilakukan dengan pertama musyawarah mufakat, peraturannya yang kita sepakati, yang kedua dengan pemungutan suara. Saya sih berharap dalam pemungutan suara sempat bisa nggak musyawarah mufakat di antara bertiga calon itu kan, supaya sehingga tidak ada yang tidak ada sih dapat segala juga tidak kan ya, hasilnya akan yang disepakati nama A. Tapi kalau nanti pemungutan suara akan muncul si A dapat sekian, B dapat suara sekian, sekian. Maka suara terbanyak tetapkan sebagai terpilih. Kalau mau angkat itu bisa naik. Kalau suara kan tidak. Ketika calon menyepakati bahwa yang akan ditetapkan sebagai calon rektor terpilih adalah nama ini, itu diusulkan kepada Menteri Riset dan Kartini mendapatkan penetapan surat keputusan dan untuk dapat dilantik pada tanggal 28 Agustus sesuai dengan saya pelantikan waktu itu kan berakhir. Berarti ini pemilihan rektornya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya ya? Artinya kan menurut peraturannya 2 bulan sebelum atau paling lambat 2 minggu sebelum. Nah ini kan masih hampir 2 bulan sudah. Artinya ya sudah sesuai, tidak ada yang bertentangan dengan peraturan. Selama tahun satu minggu atau dua minggu sudah berakhir, ini ternyata masih 2 bulan sudah dilaksanakan. Berarti lebih cepat ya? Ya. Oke, rencananya akan dilaksanakan di mana, Prof? Harapan Prof untuk calon rektor nanti kedepannya? Ya, saya sebagai rektor yang sudah 8 tahun menjabat berharap pertama apa yang sudah bisa dengan baik dipertahankan. Karena emang pertahankan jauh lebih sedikit yang merebut. Syukurlah kalau harapannya lebih ditingkatkan. Misalnya program studi tidaknya 7 yang A itu bertambah nanti 10-15 kan. Demikian juga dokter-dokter kita bukan hanya 175 tapi bertambah terus. Demikian juga guru besarnya. Sekarang baru 10 kan. Di masa saya itu memang lumayan gitu ya. Tetapi di periode kedua ini hampir hanya 1-2 orang, 3 orang 4 tahun ya. Nah ini memang aturannya tidak murah sekarang. Harus ada jurnal internasional yang bereputasi internasional. Maka perjuangan teman-teman yang luar biasa gitu ya. Menghadapi persyaratan yang tidak mudah. Itu dari sisi kualifikasi dosen dan jabatan guru dosen. Nah, kemudian itu akreditasi tadi program studi supaya bertambah. Dan kerjasama-kerjasama selama ini yang sudah berjalan baik dengan pemerintah daerah terus DPR dan dunia usaha industri ya terus malah kalau bisa ditambah yang udah kasih beasiswa misalnya dari 10 jadi 15 dan perusahaan industri di kawasan Cirebon dan sekitarnya mungkin Serang juga mungkin bisa memberikan beasiswa lah CSR yang mereka
pilihan saya, dan saya punya optimisme karena kan nanti akan berperan itu generasi di bawah saya. Generasi seusia saya sudah tidak lagi mempunyai peran-peran jabatan tertentu kecuali melaksanakan tidak berperan tinggi, mengajar, meneliti, dan mengambil masyarakat. Kalau yang di bawah saya itu masih boleh diberikan amanah membuat tugas mulai dari rektor, wakil rektor, ketua lembaga. Itu adalah generasi muda yang menurut saya potensial, bisa lari sepantar. Artinya harapan dari saya sebagai rektor lama punya optimisme bisa disiapkan. Sudah cukup.